sepuluh tahun. Kau temaniku kemana mana, kini saatnya abadikan saat selalu bersama denganmu. Bukan ku tak sayang padamu, waktunya sudah ku kenang kisahmu. Bukan karena ada yang baru, sudah waktunya ku simpan dirimu. Kenangan sepuluh tahun padamu. Waktunya sudah ku kenang kisahmu. Bukan karena ada yang baru, sudah waktunya ku simpan dirimu. Oke, waktunya kita menuju Gunung Munara. Kami semua tidak membawa persiapan apa-apa, oke? Lemang harus bawa apa? Ya, persiapan yang harus dibawa seharusnya. Oke semua, perkenalkan ini adalah BBN Indonesia. BBN Indonesia tertinggal di belakang, makanya dia tadi lari. Lah, emang gak kebarengan? Iya, tadi dia ketinggalan. Oke. Urutan pertama ada Bang Maruli dan tim. Di urutan kedua ada Ibu Guru dan RHC. Ada Mr. Echo dan sang istri. Dan BBN Indonesia
dan my love-nya. My love-nya. Emang siapa? Ya pacarnya maksudnya. Oke. Okay. Seperdua jalan, RHC melihat wahana di pinggir. Masa iya di tengah? Wahana apa ayunan? Wahana. Menurut RHC itu wahana. Oh, kalau kata kamu itu ayunan. Sepertiga jalan, RHC bertemu penduduk sekitar. Dan RHC bertanya, berapa hari lagi, Pak? Maksudnya, berapa jam lagi, Pak, menuju ke atas gunung? Dan bapak-bapak itu menjawab, 30 menit lagi, Pak, menuju ke atas gunung. Oke. Nah. Di sini Kuku ketinggalan. Tadi pada saat orang jalan, Kuku beli es. Tuh, jajan. Lah emang tukang dagang? Lah ada tadi. Oke, yang RHC AU. Seperempat jalan, jalan mulai berundak-undak. Semua mulai berasa ngos-ngosan. Dan bertemu pendaki yang turun. Dan RHC bertanya lagi, berapa lama lagi, Pak, ke atas? 1 jam lagi, Pak. Lah, kok nambah? Ya, oke. Baru seperempat jalan, kita udah ngos-ngosan dan kita deprok. Tuh, lihat. Bos RHC aja deprok. Sama, saya juga uncang-uncang kaki. Kagak kuat. Iya, lemes naiknya. Padahal belum seberapa. Oke. Sampai nguping, kan? Hei. Kau ingin tahu dengan ini? Konten? Kayaknya. Ntar. Apa guru? I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. Cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. Seperenam perjalanan, di sini kita melihat ada pisang. Pisang siapa emang? Lah, au. Ini pisang orang nebang kali. Lupa dibawa. Apa emang lagi nyari lagi orangnya? Apa kita bawa bae nih pisang? Lah jangan. Ntar orang nyariin penrepot. Lah iya ya. Ya udah iya. Oke. Okay. Dan ini ada Bang Maruli dan Ibu Novi dan timnya. Lagi ngapain dia? Itu ngaso dia orang kuat. Nah, di sini Bos RHC coba lihat itu. Ngapa dia? Lah, napa sudah ngek-ngekan? Udah bagin. Capek kali dia. Ya udah lanjut lagi. Oke. Baru seperenam jalan, RHC udah bikin tutorial bikin lontong. Oh, daun disobek-sobek. Lah emang beneran bikin lontong? Kagak, lagi ngelagu. Bujuk.
orang-orang mau bikin tutorial ngilangin aus kek, mau bikin tutorial bikin lontong itu. Dan di sini bos Herace tergeletak, ngek-ngekan apa napa siapa mengapa ya? Udah tua kali? Yaudah ya, bukan. Oke. Eh. Jalan udah mulai banyak batunya, licin. Mengapa licin? Iya, itu bukan seorang jalan, bukan hujan juga. Itu mengapa banyak batu? Ya, pada zaman dulunya kan gunung meledak tuh. Ya itu, jadi pada jadi batu pas keringnya. Oh begitu. Yaudah iya, oke. Di sini Pau atau Bibe sudah mengeluarkan jurus. Jurus apa? Pragawati, yaitu tulak pinggang. Emang Pragawati tulak pinggang ya? Lah iya, dikit. Dan di sini yang kita lihat juga bos RHC udah mulai tulak pinggang nih. Napasnya udah mulai ngek-ngekan. Langkahnya udah mulai kayak penguin. Coba itu kita lihat. Mapang kalau itu dia. Tunggu, Bang, Bang. Ini gimana turunnya ya? Iya. Udah rame sih suaranya mah. Semua. Belum sampai-sampai ini. We'll be right back.
akhirnya kita semua sampai juga di Bukit Munara. Lo pemirsa, sorry, gue pikir mata.